Satu, dua, tiga. Ngedikat lagi anjir. Halo teman-teman, sebelum kita berangkat untuk konten, jadi kita ingin memperkenalkan sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini yang bernama Binomo. Binomo adalah aplikasi investasi. Jadi bagaimana caranya? Nih kita mau main. Kita main sekarang ya. Langsung aja. Oke. Nah, kita pakai akun real kita, saldonya ada 29 juta. Oke, kita lihat grafiknya dulu. Pelajarin grafiknya dulu ya. Pelajarin dulu nih. Nah, oke, kita investasi di 500 ribu aja. Yep. Kita taruh di naik. Nah, taruh naik. Kita lihat apakah profit. Oke, naik terus. Naik. Nah, ini naik terus nih. Terus. Nah, dikit lagi sampai ke garis merah. Dikit lagi ke garis merah. Profit kan gampang kan mencari investasi tambahan kan. Wis, saldo jadi bertambah kan. Wah, saldo sekarang berapa nih kita? Saldo sekitar 29 juta 700-an lah kurang lebih. Wow. Lumayan kan mencari kesibukan tambahan kan. Cuma aplikasi Binomo aja yang bisa seperti ini kan. Iya, jadi buat kalian yang ingin download aplikasi ini, nanti kita taruh di description ya tuh linknya. Kita lagi. Sekarang kita ada di hutan bambu. Hutan tipis-tipis di kota Jakarta. Dan ini kalian pasti gak menyangka kalau ini masih di wilayah Jakarta, kota Jakarta. Sangat lebat sekali ya ini bambunya ya. Kita gak nyangka di sini terdapat hutan lebat. Ada pohon bambu. Mau tahu soal kita bagaimana? Ikuti terus. Perjalanan kita? Kabari. Pocat. Kita sekarang posisi di hutan tipis Jakarta. Wow. Dan ini kalau kalian pasti nggak menyangka posisi ini adalah tempatnya di kota Jakarta. Jakarta. Dan ini kita nggak menyangka ya. Kita dapat hutan bambu ya, lebat banget. Sinar matahari dan aja nggak masuk. Full keseluruhan adalah bambu. Nah, kita
kita mau eksplor lebih dalam lagi. Ada apa nih? Ya. Kita tekankan lagi, ini kita di Kepulauan Jakarta dan ini hutan full pohon bambu. Dan ini kita akan mencari sesuatu, sumber makanan atau kehidupan di, ya, di pohon bambu. Ya. Pohon bambu. Kita nggak mau cari di pohon lain, karena ini full padat sekali pohon bambu. Kira-kira kita bakal dapat makanan ya? Sahabat mata pijak, kita ingin mencari sumber makanan yang nggak bisa dimakan, tapi kita makan. Yaitu sumbernya ada di dalam pohon bambu ini ya. Wow. Kita pengen bongkar atau kita lubangin beberapa, apakah ada atau nggak ya? Nah, bisa dilihat guru lagi menebas pohon. Biasanya indikasi pohon-pohon yang lapuk ya, nggak sembarangan kita pohon asal kita congkel. Biasanya ada kehidupan di sini. Di sini nggak ada sumber kehidupan, kenapa? Nope. Tapi ada sumber kehidupannya adalah rayap, karena ini pas dibuka tanah, ya? Tanah mulu. Oh. Style kan tanah di dalam bambu. Nah, kita mau mencari lagi bambu yang yang sudah mulai rapuh, tapi tidak ada tanahnya. Dapat berikan. Wow. Ini adalah salah satu makhluk penghuni di dalam pohon bambu ya. Ini yang kita cari sebenarnya. Dan ini bisa disebut ulet bambu. Kenapa ulet bambu? Karena dia hidupnya di dalam bambu. Biasanya nih ya, itu dia berkoloni. Di dalam gak cuma satu, masih ada lagi biasanya. Dan ini mereka tuh hidup di dalam bambu, kenapa? Karena dia memakanin kan di dalam bambu biasanya ada kayak bedak-bedak gitu ya, sasan. Nah, dia mengkonsumsi bambu-bambu yang halus tersebut. Nah, dia makanin sasan bambu, kita makan. Ini rantai makanan namanya. Wow, lebih gede. Wah, tetap lebih gede. Dia mengeluarkan kencing. Dan ulet bambu, seperti yang kita tadi bilang, dia berkoloni. Nah, makanya gua akan mencari sampai ujung. Ada berapa banyak? Sekarang mau kita ambil karena posisinya sangat di dalam. Makin sempit. Sekarang kita mau ambil. Jumbo. 3. Dan ini masih banyak lagi. Banyak, dapat banyak nih. Dalam satu bambu doang ini ya. Kita bisa dapetin lebih dari 3. Buset, berapa biji itu kan? Wow. 3 loh langsung loh. Langsung 3 loh. 2, 3. Yang kecil 2.
Gak bisa, bisa broken. Banyak banget ini. Banyak banget. Tangan gua geremet-geremet. Lagi. Gak bisa, habis. Masih banyak gak kan? Masih banyak. Kadang dapat banyak itu senang, tapi deg-degan makannya. Kadang hati ini bertolak belakang sama mental. Oh, big size. Aromanya sangat menggoda. Pastinya aroma bambu. Set gede banget kan? Set akhirnya gede banget tuh. Lagi gantet. Makin lama makin gede-gede dah. Serem. Berak lagi aja. Sahabat-sahabat, sebenarnya tadi ada beberapa lagi di dalam tapi agak susah diambil ya. Tapi kita nggak mau serakah. Ini kita buat yang di dalam tadi buat orang-orang atau yang membutuhkan aja gitu tersesat di pulau hutan bambu ini. Dan ini kurang lebih ada 10 atau 15 ekor. Wow. Dan ini lihat. Terakhir-terakhir. Dan ini kita pengen coba ya atau merasakan gimana sih rasanya ulet bambu itu. Gue penasaran. Biasanya kita kalau makanan kan yang didapat di dalam kita olah, kita masak. Ya. Kalau kita lihat seperti ini kayak kita mau mencoba dan mencicipi mentah-mentah tuh rasanya kayak gimana kan? Biasanya yang seperti ini nih, kalau dimasak gizinya berkurang dan hancur. Hancur pasti. Jadi kita mau bazir, kan? Oh. Kita mau pengen makan langsung nih kan? Kayak sweet atau bagaimana nih? Biar makan duluan. Enggak. Biar adil ini kita harus merasa dua-duanya kan? Gak boleh salah satu di antara kita gak makan nih. Iya, maksud gua yang pertama kali dulu. Oh, pertama. Yang pertama boleh. Kali dulu untuk makan, boleh. Ya kan? Starter, tiga kali ya? Tiga kali ya, ini tiga ya. Tiga kali. Saksi ya. Ayo. Langsung yang besar ya, tapi ya? Yang paling besar ya. Hei! Sama ya? Udah sama. Ya lagi? Ya, seperti lagi ya, laki-laki yang diomong bukan buktinya. Bukan omongannya. Action-nya. Kayaknya berjatuhan, ternyata disering berak. Mari kita makan. Ini pahit. Jatuh. Gua akan makan ini karena laki-laki yang dipegang kelakuan. Laki-laki yang dipegang adalah bukan buktinya, bukan omongannya, tapi adalah langsung actionnya. Seperti yang gue bilang tadi, laki-laki yang dipegang tindakannya bukan buktinya. Karena berarti, bukti bisa mengikari juga, kan? Berarti ini udah termasuk laki-laki. Bisa dipegang actionnya. Jadi sedikit ya menggambarkan, rasanya tuh bener-bener kayak bambu bagian dalam yang masih muda kita makan. Tapi rasa getirnya itu yang membuat kita tuh pengen muntah. Dan ini kali ya bikin lift ya, teksturnya ya. Dan ini pas banget dimasuk di tenggorokan, dia seperti kayak hidup setengah mati gitu. Zombie. Lu sekarang. Lu. Ah.
ya. Bener jijik banget loh ini. Teksturnya tuh kayak gimana gitu ya, lembek-lembek. Aduh. Ah, woi, yang gede juga nih kan. Ah. Ah. Wow. Ah. Lu bayangin itu sebuah ulet atau ih bergerak larva di dalam bangkai tikus yang udah membusuk. Aduh. Laki-laki yang dipegang kelakuannya. Ayo kita lagi. Laki. Laki bukan minumannya extra joss. Laki makanannya adrenalin. Ayo kita bareng ya, barengan, barengan. Tempel lagi. Cheers. Satu, dua, tiga. Tunggu kali berkata. Aduh. Mati lu. Lagi. Aja lagi. Lagi kan? Lagi aja, dong. Lagi. Laki-laki. Minumnya bukan extra joss. Laki-laki butuh adrenalin. Ini laki-laki butuhnya. Cheers. Satu. Dua. Tiga. Bisa diroboh gak sih ini? Enak gua. Gak di-cut lagi anjir. Ini gak ada tarikannya nih. Lagi! Minum ya bukan extra joss. Lagi! Lagi! Ayo lagi. Ayo. Cheers. No cut, no sensor ya. Laki, minum ya bukan extra joss. Laki butuh adrenalin kayak begini. Laki. Laki, laki-laki harus dipegang actionnya. Laki buka minumannya bukan extra joss. Laki-laki butuh adrenalin makan seperti ini. Satu, dua, tiga. Wow. Masih ada. Eh.
Begini lah pura-pura kuat di depan kamera. Ini kita telan. Yang kita buang adalah cairannya. Nah, jadi tuh kebuang, ada yang kebuang gua. Buat gua. Laki-laki minumannya. Yang dipegang. Laki-laki minumannya bukan extra joss, tapi teh manis. Laki-laki minumannya bukan extra joss. Laki-laki makannya hanya perlu beginian. Adrenalin. Satu, dua, tiga. Keluar lagi. Udah keluar lagi. Gila, susah napas gua. Gua susah napas. Aduh, corona kan. Aduh. Nangis gua. Aduh. Tapi pas gua punya proses krenyes gitu. Aduh. Jadi rasanya tuh benar-benar di lidah tuh apa ya? Indra perasa kita mati total. Itu yang bikin neken. Aduh, di mulut itu loh, lembek-lembek loh, gura-gura. Lu ngeludahin kaki gua lu. Jangan kaki gua dulu dahin. Karena gini. Tadi kita telan, tapi lendir-lendir itu enggak bisa kita bohongin, enggak bisa hilang di dalam lidah kita. Di seputaran mulut. Aduh. Pokoknya ini makanan terenak menurut gua sih. Rasanya pas, sih ya. Enggak, pas kita gigit ya. Itu seperti sekilas kayak ingus. Ya. Cek pas jarahnya keluar kan? Iya, itu. Pas kita gigit itu hancur, itu benar-benar kayak ingus. Jadi nyepak-nyepak di dalam mulut ya. Dia baru dimasukin ke mulut aja nih. Itu udah enak sebenarnya. Ditambah lagi pecah di mulut. Aduh, langsung. Aduh. Sesak napas gua juga. Karena itu tadi gua bilang pas kita kunyah itu lendir-lendir kayak ingusnya tuh semuanya di dalam mulut tuh penuh, jadi penuh. Usai sudah petualangan kita hari ini. Jangan takut kelaparan, karena alam sudah menyediakan. Apaan sih ini?